Komsos Ruteng mendapat kesempatan jalan-jalan ke kampung tradisional Wairebo pada Rabu 19 April 2017. Ini bukan jalan-jalan biasa. Komsos mengikuti rombongan Uskup Ruteng Monsinyur Hubertus Leteng yang hendak merayakan misa dan dialog dengan warga Wairebo. Ikut dalam rombongannya Direktur Puspas Romo Martinchen PR, beberapa romo dari pusat pastoral dan keuskupan, serta beberapa umat dari Ruteng. Uskup Ruteng juga membawa tamu istimewa bagi warga Wairebo, yaitu perwakilan dari Yayasan Bina Nusantara Jakarta, Ibu Lisa dan kawan-kawannya. Bagi warga Wairebo, Monsinyur Hubertus adalah uskup pertama yang mengunjungi kampung ini. Tak heran, mereka menyambut beliau secara istimewa. Karena apa? Sudah berapa puluh tahun, atau kata singkat dari kami orang kampung ini, tahun lalu livasina, oh kita ada meletinemelah. Pas kita uvadami, aku bapak Monsinyur Hubertus bertemu di kuali yang dalam begini, yaitu kuali Wairebo. Menggiwa.